guys, selamat datang kembali di channel Elvin Gaming. Di episode kali ini Elvin Gaming akan mencoba game Stumble guys, tapi ini di Roblox ya. Wow, lebih seru, kayaknya lebih seru dari Stumble guys asli gitu ya. Dan kita kali ini gak ada yang nemenin. Wah, lagi milih map ini kayaknya. Lagi milih map ke map mana kita akan masuk gitu ya. Jadi mapnya cuma nama kayak gini, gak kayak Stumble guys yang asli. Oke, get ready, kita ready aja. Abis ini kita bakal main Stumble guys kayak yang biasanya teman-teman. Dan kita sudah ada di mapnya teman-teman. Let's go. Kayaknya sama ya dengan di map Stumble guys yang asli ya. Oke teman-teman, sambil kita mulai, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya dan subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa kalian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, supaya Elvin Gaming menang ini ya. Dan ngomong-ngomong, ini ada asapnya gitu ya. Oke, langsung aja kita menangkan pertandingan ini guys ya. Dan jadi let's go. Jadi. Oke, kayaknya kita ketinggalan mana. Wah, pintunya malah ketutup ini. Oke, dan kita berhasil gitu ya. Berhasilnya langsung aja kita keluar dari map gitu ya. Jadi gak bisa ngelihat kawan kita yang ada di belakang gitu, kayak Stumble guys asli. Bisa lihat kawan kita yang di belakang gitu. Dan ngomong-ngomong, yang main ini juga rame gitu. Pokoknya kalian wajib mencoba yaitu Stumble guys yang ada di Roblox. Seru pokoknya teman-teman. Wow. Oke guys, kita langsung aja kita bakal masuk ke permainan berikutnya. Dan untuk mapnya kayaknya ini sudah update juga. Oke, dan ini ada live-nya juga. Live-nya gimana maksudnya ini? Kok cuman pacan foto nggak gerak-gerak gini? Oke, kita ada di mana ini teman-teman? Oke, kita ada di lava kayak gini. Oh, kayaknya kalau Elvin Gaming itu emang jarang mainkan game Stumble guys gitu. Oh, kita harus naik ke atas teman-teman. Oke, naik ke atas. Oke, naik ke atas terus. Oke, naik ke atas terus supaya kita nggak meninggal kena lava ya. Oke, dan ngomong-ngomong, ini ngapain bisa terbang kayak gini ya? Wah, kayaknya ini orangnya ngecit gitu. Dan ngapain ini? Wah, Elvin Gaming diinjak-injak ini. Oi, wah, curang. Oi, jangan kayak gitu dong. Waduh, ternyata bisa nendang juga teman-teman. Wow, kacau, bisa nendang. Ada, nggak tahu Elvin Gaming ternyata juga bisa nendang di sini teman-teman. Oke guys, kita bakal masuk ke permainan berikutnya. Dan ngomong-ngomong, timenya ini lama banget, 97. Wow, ternyata di situ tadi ada orang yang curang juga ya, main tendang-tendang. Kalau tahu kayak gitu, Elvin Gaming tadi coba tendang-tendang gitu. Dan ngomong-ngomong, nendangnya pakai apa ya? Oh, ada emotnya juga teman-teman. Wow, kayaknya hampir mirip dengan game Stumble guys yang asli ya. Lumayan. Oke teman-teman, kita bakal nunggu dan kita bakal masuk ke tempat berikutnya guys. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke map berikutnya. Let's go. Satu, yes. Dan kita bakal milih map kayaknya teman-teman ini. Oke, lagi milih map. Oke guys, kita sudah ada di arenanya lagi. Kita bakal menangkan pertandingan ini. Dan let's go. Kita harus menang kayaknya ini. Harus menang. Pokoknya misi kita harus menang gitu. Dan ngomong-ngomong, yang menang tuh juara satu atau gimana? Yang sudah nyampe duluan gitu apa ya? Oke lah, kita coba bakal. Tapi ngomong-ngomong, gak bisa duluan ini loh. Harus terbang-terbang kayak gini. Bukan terbang ini loh. Wow, kayaknya kalah lagi kita. Gimana sih ini? Aduh, kita terlambat lagi. Kita zong, kita kalah teman-teman. Waduh, guys, gimana ini? Gak pernah menang. Bukan di Stumble Guys asli, di Stumble Guys yang ada di Roblox juga gak pernah menang gitu ya. Waduh. Oke, kita bakal lanjutin ke map berikutnya. Oke, let's go, kita sedang memilih map gitu ya. Oke, dan let's go. Kayak yang pertama gitu langsung menang gitu guys ya di sini ya. Jadi nggak ada babak ketiganya gitu. Oke, di sini kita bakal loncat-loncatin kayak gitu. Aman. Oke, dan aman. Oke guys, sudah aman, itu sudah di belakang. Dan ngomong-ngomong, masih ada lagi di sini. Oke, dan ini mah masih aman. Loh, ini nggak aman kayaknya teman-teman. Waduh, ngapain nggak loncat dari tadi ya? Wala, kacau beliau ini. Ala guys, kita bakal meninggal ini. Waduh, ada malah meninggal kita.
tadi dilihat dari jauh kayaknya ada rongga gitu ya di bawah, ternyata nggak ada ya ampun, belum juga menang ini, waduh lah masih nunggu, waktunya masih lama banget. Oke lah, bakal kita skip aja teman-teman ya. Oke guys, kita lagi memilih mapnya, kita bakal kembali lagi bertanding dan mudah-mudahan kali ini Elvin Gaming bisa juara ya. Dan ini kayaknya pokoknya yang pertama itu pokoknya langsung juara ya. Oke, langsung aja kita bakal coba menangkan pertandingan kayaknya sama teman-teman, dan kita bakal coba menangkan pertandingan ini. Dan oke, kita harus menangin teman-teman. Oke, jangan sampai ketabrak. Oke, kayaknya kita bakal menangkan pertandingan ini teman-teman. Let's go. Ini kayaknya mempercepat. Oke, ya ampun, kayaknya loncat lompat-lompat kayak gini ya. Oke, dan kita bakal menangkan pertandingan ini. Tolonglah, please lah, please, ya ampun, dikit lagi guys ya. Dikit lagi loh, padahal kita bakal menangkan pertandingan ini, ternyata kita belum beruntung juga, ya ampun. Tolonglah, kasih kemenangan gitu lah, satu kali lah, kalau nggak dua kali apa tiga kali. Satu kali aja nggak dapat, minta dua kali, tiga kali. Oke, langsung aja kita bakal milih mapnya lagi. Nggak milih sih, yang milih sana, random gitu. Jadi kita bakal langsung masuk di map-map yang sudah dipilih sama servernya. Oke, dan kita masuk di Verflip. Oke, ayo, mana nih guys? Oke guys, kita bakal masuk di pertandingan kita lagi. Dan ngomong-ngomong, kita pokoknya sekali lagi bakal memenangkan pertandingan ini. Dan ayo dong, ayo let's go. Karena Elvin Gaming ini belum pernah memainkan game ini, jadi agak susah, gak tahu jalan mapnya gitu ya. Oke, dan ya tapi ngomong-ngomong, itu kok sudah nyampe di depan teman-teman ya. Waduh, tolong dong. Oke, ya ampun. Oke, ya kayaknya kita bakal menangkan pertandingan ini guys. Dan ayo dong, dikit lagi guys. Guys, akhirnya kita finish guys. Yes, kita finish guys. Berarti harusnya kita dapat satu ya. Oke guys, kita sudah menangkan satu pertandingan. Dan yang pertama ini 8. Oke guys, kita bakal salib ya. Dan akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan kali ini. Easy banget. Baru menang sekali ngomong easy banget. Bang. Oke lah, kita bakal masuk pertandingan kembali. Dan kayaknya kita sudah menang sekali. Ini kita bakal memenangkan pertandingan kembali. Pokoknya berturut-turut lah guys ya. Oke, dan ini mapnya gimana? Oke lah, ayo let's go. Jangan sampai kita ketinggalan. Let's go. Ayo lompat-lompat. Harusnya lompat-lompat lebih cepat ya. Oke guys. Kayaknya kita bakal menangkan pertandingan lagi guys. Stumble guys. Oke lah, kita juara pertama. Wah, curang-curang itu tadi gak kok bisa langsung lompat kayak gitu ya. Oke, dan ayolah, terjatuhlah. Oke, ayo semangat. Ya ampun, semangat dong. Ya, cepet banget orang itu ya. Oke, nabrak. Enggak nabrak gitu ya. Oke lah, itu susah mbak, itu susah. Kayaknya kamu bakal susah sih itu. Lompatnya harus pakai timing itu. Oke lah. Oh, ternyata pakai lompatan kayak gini. Ya, kita juara dua. Ya ampun guys. Aduh, lagi-lagi kita belum menangkan pertandingan. Oke lah, kita sudah menang sekali. Kita harus menangkan pertandingan lagi ya. Oke, kita bakal tunggu. Kita bakal dipilih map gitu ya. Oke, lagi milih map ini. Oke guys, kayaknya mapnya kayak di belakang gini ya. Kayaknya mapnya random gitu. Dan ini kayaknya bisa nendang-nendang gitu ya. Oke, cara nendangnya gimana? Pakai emot gini ya. Oke, dan keberuntungan kita pasti beruntung di sini. Jangan ngikut-ngikut di sini ya. Jangan ikut di sini dong. Hai. Ya ampun. Ya
ampun. Aduh guys, gak mau diem sih. Coba tadi diem aja. Aduh. Kacau. Aduh, mana lama lagi nunggu timenya ini 70. Waduh, ya ampun. Oke lah, kita bakal tunggu lagi ya. Oke, pokoknya kita harus menangkan pertandingan ini minimal ya 10 lah ya. Dengan 10 tebang, bang 3 aja gak apa-apa. Sudah menang 1, berarti tinggal 2 lagi. Oke, kalau bisa kita bakal lebih banyak daripada orang ini teman-teman. Nah, ini 9. Oh, ternyata cewek tadi yang lebih gigi teman-teman ya. Oke lah guys, kita bakal menangkan pertandingan yang kedua. Oke, kita tunggu waktunya aja guys ya. Oke, kayak tadi kita harus kan menggunakan pertandingan ini lagi guys ya. Oke, dan let's go dong. Kita bakal menang lagi. Ini map IC banget guys ya. Oke, dan ngomong-ngomong, jangan-jangan orang itu lagi yang bakal menangkan pertandingan ini. Dan sudahlah, jangan menang lagi dong. Oke, dan guys, ampun guys, tolonglah kasih menang Elvin Gaming lagi di map ini. Oke lah guys. Oke, kita kayak juara pertama lagi guys. Guys, tolonglah guys. Tadi map ini kita menang kayak guys ya. Oke ya. Oke lah guys. Kita bakal menang guys. Yes, kita bakal menang lagi. Kita menang lagi guys. Kita sudah menang 2 kali guys. Oke. Dan ngomong-ngomong, kita dapat 2 lumayan. Dah. Kayak kita menangnya tadi map itu bukan guys ya. Kayaknya di map itu lagi. Oke, langsung aja kita bakal masuk di map berikutnya. Oke guys, kita harus menangkan pertandingan ini dan gak mau jadi tumbal lagi ya. Pokoknya mau nunggu aja. Oke, alah, kita kebabasan guys. Oke, kita siapa yang mau jadi tumbal? Gak mau jadi tumbal pokoknya. Oke, gak mau jadi tumbal. Siapa yang mau jadi tumbal? Siapa mau jadi tumbal? Oke, harus ada yang jadi tumbal. Apa kayak tadi ya ini ya? Kayak tadi gitu. Kayak tadi. Oke lah. Oke, kita bakal menang guys. Yeay, kita menang untuk ketiga kalinya. Yeay, easy bang. Gila, menang ngomong easy banget ya. Pokoknya kalau ada yang jadi tumbal, Elvin Gaming bakal menangkan pertandingan ini. Dan kita sudah 3 guys. Oke guys, kayaknya videonya cukup sampai di sini ya. Dan mudah-mudahan kalian terhibur. Dan jangan lupa kalian like video ini. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian like video ini. Dan dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Lebih seru dari game Stumble Guys yang asli pokoknya.